Jangan perut kosong, karena kalau perut kosong kamu pasti akan wah disamperin Pak Joko wow juga ke sini. Semoga kita dapat duduk yang enak. Masaknya energik banget. Waduh, gendengnya ya apa engko ngetokno mobilnya. Kita lagi di tempatnya ini, bakmi yang super rame. Dan ketika kalian datang parkirnya sulit banget, dan ketika baru datang langsung diomongi 1 jam lebih, ini ngantrinya 1 jam lebih kayak gitu. Jadi kalau kalian kesini harus benar-benar jangan perut kosong, karena kalau perut kosong kamu pasti akan wah. Jadi kamu harus benar-benar ngisi dulu sedikit, nyamil-nyamil apa baru bisa kesini. Dan ini rame banget. Di Google tapi keren. Dia udah disamperin Pak Joko wow juga ke sini. Dan yuk kita buktikan. Jadi kamu datang jangan bahas apapun. Kamu datang langsung isini dulu. Langsung kamu kasihkan, setelah itu kamu cari duduk. Semoga kita dapat duduk yang enak. Bakmi Pak Pele Jogja. Nih. Nih, saya pesan rica, nasi goreng, bakmi nyemek sama mie godok campur. Aku pasti bakmi godok ya aku. Yuk, kita ajar. Ini kasih mana ini ya? Kita kayaknya udah nggak bisa ngobrol sama Pak Pelenya. Pak Pelenya udah sibuk lempar-lemparin sayur, lempar-lemparin mie. Masaknya energik banget. Jos. Mie nyemoknya itu pedes. Pak mie nyemoknya pedes. Dah. Yang lainnya mungkin bisa nanti pakai cabai. Oh, aman. Pak tinggal jalan, apa jajan-jajan dulu. Itu nanti dipanggil. Bobi, Bobi. Tak encepno gini awakmu kok anu ya aku tak jalan-jalan sing golek panganan. Jogon kene lek ana sing celuk-celuk abdi berarti iku nggonku ya. Tapi sesak jaman lebu mrene kene jalan-jalan sero ya. Oke, ayo. Yo. Online de kene aja sok-sokan dadi influencer gak payu. Tetap antri, gak gelem antri kan gak iso mangan ngene. Ayo gue lihat apa sih, taichan tau apa ya. Permasalahannya bedanya nanggono hotelnya enggak, uang mangan kok sama nyopir terus hanya bendino ini nyopir terus sama nyopir terus lah koper juga apa-apa tapi ini bendino ini gini terus ya mas. Oke mas, bendino ramai aku kaget ada parkiran di tengah embong ini loh. Oh, sehingga yang itu? Waduh, gendeng ini apa kok ngetok ada mobilnya. Ini kita ganjel, ganjel sebelum makan di Pak Pili karena masih nunggu 1 jam dan ini akan copyright jadi nggak usah pakai suara. Jujur ya, saya ini udah amat sangat bete banget. Saya nunggu 1 jam setengah. Ricanya pesen 2, cuma kumanan 1. Jadi di sini tuh meskipun kamu menunggu antrian, tapi tidak menjamin untuk makananmu akan tersedia. Kalau habis ya habis. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kumanan meskipun 1. Kalau kesini jangan terlalu malam. Ya. Jam 5 sore. Terus juga kita pesennya bakmi, datangnya bakmi campur, tapi nggak masalah lah. Ini bakmi godoknya ya.
Semoga ini juga rasanya enggak bikin saya bete ya. Kita coba bakmi Pak Pele, bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ya. Bismillah. Untung enak. Untung enak. Pakai ini. Pakai acarnya. Wivan, acar Wivan enak, Wivan. Pakai acar. Jadi bakminya ini gurih banget, Rek, apalagi bawang putihnya kuat, masaknya tepat, terus juga tekstur mie-nya itu mantep. Dan yang paling bikin gurih adalah dia pakai telur bebek. Telur bebek. Dan kabarnya bebeknya itu diambil dari bebek. Jadi seperti itu ya. Sensor. Jadi itu. Nih, kita makan lagi. Wah, the best. 1.5 jam terbayarkan meskipun pesanannya banyak yang keliru ya. Ini kalau kena acarnya langsung seger. Banyak orang marah-marah sini. Kamu kalau kesini pesen, kamu tinggal dulu jalan-jalan, kamu beli angkringan, beli sate-satean dulu. Kamu kondisi lapar nunggu di sini kamu, wah. Iya, kabarnya dia itu juga dimusuhi sama tetangganya, gara-gara tetangganya pun beli itu nggak bisa cepat. Gak ada yang bisa cepat di sini. Pak Jokowi paling cepat. Hah? Jangan salah. Pak Jokowi bisa cepet karena sudah disiapin dari sore, pesennya dari kemarin. Kemarin cepet. Katanya Pak Jokowi pun kalau pesen datang-datang nggak bisa dia katanya. Rambak-rambak. Ini pakai rambak. Tambah jos ini. Ini the best banget. Rekomendasinya Pak Jokowi the best banget ini. Gak sia-sia aku di DM Pak Jokowi. Abdi ada masakan enak itu di anu daerah alun-alun. Jos, mau nambah lagi udah gak bisa. Kita coba nanti gorengnya. Ini tadi saya pesen tapi diambil sama istri saya. Coba. Bismillah. Jadi
Nasi gorengnya kurang menurutku. Ya. Karena terkenal bakmi. Kita coba ini. Karena jadinya itu kayak apa ya? Kayak cuma manis sama asin tok. Enggak kayak bakminya, bakminya gurih banget. Ini bakmi goreng nyemek sama jero-jeroan. Nih. Bismillah. Kurang. Tetap bakmi godongnya juara. Bakmi godongnya the best. Ya sama seperti yang diomongkan Pak Jokowi. Karena beliau itu paling suka di sini bakmi godongnya. Ini rica-ricanya. Isiannya itu ternyata kepala sama leher aja. Sama tulang. Oh, ini ada sayap. Sayap ini saya yang mau. Bisa ambil? Yes. Istriku makannya dikit karena tadi habis keganjel 2 porsi. Seperti taichan. Nih. Rica-ricanya. Rica-ricanya enak banget. Top. Wah. Pak Pili itu sama kayak saya kalau masak lempar-lempar. Garam apa lempar-lempar. Ini kacau sih. Ini kalau aku di Malang kalau pengen bakmi godoknya Pak Pele harus ke Jogja ini. Bakmi godoknya nggak ada obat bro. Apalagi sama ini rica-ricanya. Wah. Ayamnya pakai ayam kampung. Wah. Kepala leher. Nih, kulitnya nih. Dari saya untuk rating bakmi godok Pak Pele, bakmi godoknya 10 plus. Bakmi godoknya the best, gila parah. Rica-ricanya 9. Kalau untuk bakmi goreng, bakmi nyemek yang pakai unsur kecap, aku kurang. Bukan karena manis ya, manisnya malah kurang. Jadi dia kayak, aku cuma ngerasain manis, asin, gak ada gurih-gurihnya gitu. Beda sama ketika aku makan si apa namanya bakmi godok. Bakmi godoknya enak banget, super gurih, best.
Rica-ricanya ini enak. Dia pakai ayam yang tidak terlalu empuk juga tidak terlalu alot. Enak. Kita lanjut makan. Kita makan kita akan bayar. Kita dari tadi udah ngeyel-ngeyel ngomong Pak Pele ke tukang masak, ternyata itu bukan Pak Pele, Pak Pelenya ini ternyata. Selamat malam Pak Pele. Selamat malam. Sehat-sehat Pak Ki. Alhamdulillah. Wah, ini bisnis jualan bakmi Pak Pele ini sudah berapa tahun Pak? Sejak dari 83. 83 bit, hitungan bit, pirang tahun bit? 30 lebih lah, petang puluhan nih, 35 lah. 40 tahun, Bit. Mantap. Dari dulu memang sudah di pinggir jalan ini. Iya. Sudah di sini memang. Sudah di sini. Wah, ini rekomendasinya Pak D. Jokowi, Bro. Terutama untuk bakmi godoke saya ampun, Pak. Ya, banget. Sebelum itu sudah seperti ini. Iya, tapi iya. Apa namanya? Memang di sini atau di tempat-tempat lain juga sama pakai telur bebek. Ya kalau saya sih pakai, tapi kalau lainnya nggak tahu. Oh, tapi yang bapak dari dulu udah pakai telur bebek. Pakai telur bebek, belum pernah pakai telur ayam. Pak Jokowi sampai ngemper gara-gara Pak Pele, keren banget bro. Pak Jokowi. Dan ini sudah rame banget dari dulu. Pak Jokowi itu kesini sudah 3 kali. 3 kali ngemper ya. Dari tanggal 1 Mei. Lantas tanggal 28, tanggal 7. Dan itu dia juga antri juga? Enggak, ya dikondisikan. Dikondisikan. Yang antri pas pampres. Ya, pampres. Ya, sama ajudannya. Ya. Nggih pun, terima kasih nggih Pak Pele. Kembali kasih. Nggih, ya. Pokoknya ini harus tetap ada dan amin. Anak-anaknya juga harus tetap meneruskan. Amin, amin, amin. The best, terima kasih. Ini ya. Juga salah satu warisan kuliner yang sudah dijaga 40 tahun iya. Sama Pak Pele. Iya. Saya boleh salim dulu. Terima kasih banyak. Terima kembali kasih. Nggih. Saya juga harus meniru orang-orang seperti Pak Pele ini. Berwirausaha, santai, kalem, tapi terus jalan. Yuk kita kesana dulu ke mbaknya. Kita bayar. Yuk. Ini Mbak Amit. Iya. Totalnya? 2, 3, 6, 7, 6, Mbak Amit sama Rika-Rika satu ya? Nggih. 185. Oh ini dah total 220. 220. Ya. Mbak matur nuwun sangat ya. Terima kasih. Siap, sami-sami. Oke bro, itu tadi kita udah mencoba bakmi Pak Pele yang ada di Jogja. Buat teman-teman silakan nyobain dan pastikan kalau kesini pesan dulu. Setelah itu kalian bisa nyamil-nyamil dulu. Kecuali kalau kalian ini baru mau buka, kalian jadi pelanggan pertama otomatis cepat. Dan bakmi godoknya nggak ada obat. Terima kasih banget buat semuanya dan cukup mobilnya hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Jogja istimewa, punya cerita di setiap rasa dan kulinernya. Salam Abdi suka jajan bareng King Abdi, kita akan review terus cari-cari kulineran Nusantara. Assalamualaikum.